Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi, kembali lagi di Jelajah Teras Muda Cianjur. Nah, untuk kali ini Jelajah Teras Muda Cianjur spesial 17 Agustusan. Nah, wargi, biasanya pada perayaan HUT RI diadakan berbagai macam lomba yang dilaksanakan di berbagai daerah. Terutama di sekolah juga ada nih wargi, seperti yang dilakukan oleh MI Jati 1. Nah, bagaimana keseruannya? Ayo saksikan. Satu perlombaan ini sangat menghibur sekali wargi. Jika kita nonton perlombaan ini, pasti kita akan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana tidak melihat tingkah laku lucu anak-anak ini bisa bikin kita ketawa. Perlombaan ini bisa melatih kerjasama di antara anak-anak ini. Nampak mereka bahu-membahu bekerja sama. Lucu banget ya wargi. Thank you.
satu perlombaan ini menuntut kita untuk berkonsentrasi. Para peserta harus fokus membawa kelereng dengan sendok, berpindah dari jarak tertentu menuju tujuan tertentu. Ada juga peserta yang tidak berhasil, tiba-tiba jatuh kelerengnya. Nah, tingkah itulah yang membuat para penonton tertawa. Menghibur sekali ya, Wargi. Maju, Kakai, maju, Kai. Jangan diambil. Suapin. Kalau ini lebih unik lagi nih, Wargi. Coba bagaimana enggak bingung? Yang ngasih roti ditutup kepalanya. Dan yang dikasih roti tidak boleh pakai tangan. Jadi tergantung tuh yang ngasihnya kemana, mulutnya juga kemana tuh. Unik banget deh. Itu saja Wargi, informasi dan kemeriahan HUT RI ke-78 yang diselenggarakan oleh MI Jati 1. Semoga dengan peringatan perlombaan HUT RI ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk membentuk generasi muda yang nasionalis. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.